Halo dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dan pastinya salam sehat dan bahagia selalu. Baik teman-teman, seperti biasa, izin sharing kembali di misi kita kali ini. Pemanfaatan tiang kanopi untuk media tanaman sayur mayur, sayuran hijau teman. Oke, seperti apa penampakannya? Kita review sedikit teman. Nah ini teman kita lihat sedikit penampakannya, ini persis posisi di tiang kanopi seperti pemanfaatan pemopang tanaman dari talang PVC, dan ini ditanami tanaman sayuran sawiju yang ditanam secara alami atau organik seperti pemanfaatan penghijauan lingkungan rumah yang bermanfaat dapat kita konsumsi untuk masa panen ini tergolong juga bisa kita panen meskipun minim dengan intensitas cahaya matahari tidak full karena tertioman atau terteduh atap dari tiang kanopi. Jadi apabila halaman kita sempit mau bercocok tanam susah, nah kita bisa memanfaatkan yang kanopi seperti tempat tanam seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.